diselesaikan ini kan tidak akan ada yang khusus dan sebagainya. Oke. Next, seperti yang teman-teman lihat di layar, setiap tahunnya adalah teknologi selalu yang ada perubahan atau ada update secara baik dan tidak membahas terlalu detail, tapi kita hanya melihatnya secara umum sebuah tiga bulan ini. Nanti akan ada kaitannya dengan kategori yang dari keluar beberapa kategori. Nanti kategori itu maksudnya ada kaitannya dengan link integration atau beberapa channel yang bisa dihandle oleh teman-teman. Untuk lain disini saya juga menyatakan pengumumannya hanya pengumuman secara fisik atau secara web. Karena waktu ini sangat terbatas, kita mungkin 45 menit dulu secara sistem dan web. Jadi saya mohon maaf sekali lagi agar beberapa materi yang menyebutkan. Next, bisa dilihat gambaran umumnya adalah antara LTE standar sama LTE Advent atau LTE Application. Intinya adalah LTE standar itu hanya menggunakan single frekuensi, yang artinya adalah cara berbeda yang terbatas. Tapi bisa dilihat kalau LTE Advent itu dia memiliki multiple channel, artinya secara teknis kami bisa suatu channel terangkat atau terhubung ke set point atau itu data yang diterima itu akan semakin tinggi. Contoh yang paling penting adalah seperti wifi yang kan ada beberapa 2.3, 5.3 dan 9.3 kan semakin besar jumlah bandwidth yang dihandle oleh para nodes itu, datanya kan semakin lebar, semakin banyak yang diterima atau internet datanya semakin besar. Next, bisa dilihat ini ada grafik. Kebetulan ini grafik ini saya ambil dari perangkat vendor Qualcomm atau Qualtel. Jadi waktu ini menggunakan Qualtel menggunakan 6 yang mana dia memiliki 2 dari aplikasi 1 channel. Nah, yang bawah ini ketika yang 4 itu pasangan standarnya, jadi dia tidak ada menggunakan aplikasi tapi single aplikasi. Dan dia ada suatu kategori yang lebih tentunya dia memiliki multiple kali application atau yang bisa dilihat. Jadi kalau semakin dua katakanlah dua perkembangan bisa dihitung dari 300 Mbps maka semakin tinggi atau lebih dari ini tentunya datanya secara lebih besar. Tapi tentu secara teori atau di lapangan itu berbeda-beda karena setiap area atau setiap TKP itu tidak sama karena tergantung komis atau padatnya area tersebut di sisi tersebut dengan daerah seperti ini. Oke, ini salah satu gambaran, ini hanya contoh karena tidak bisa saya masukkan ke dalam slide semua. Contohnya adalah Telkomsel dan Samsung dan kita dalam bentuk grup dan XL dan Samsung dan kita dalam ada namanya jadi sama DDD itu semuanya sudah dari operator. Jadi kita di sini hanya menggunakan data. Ini penting kalau teman-teman ketika bekerja di rumah yang tidak terkontrol oleh jaringan fiber optik dan tidak terkontrol oleh operator kayak ASP kan beberapa yang berdasarkan itu. Kalau ini tidak terkontrol maka mau gak mau pilihan kita adalah menggunakan seluler. Ya, biayanya juga kita ketika teman-teman mau membeli suatu perangkat atau suatu motor minimal adalah pastikan bahwa bandwidth sudah terkoneksi dengan baik. Apa kalau kita membeli motor dari luar terus bandwidthnya tidak full support beberapa operator ya bisa kan tentunya juga jauh dari luar dan juga parah dan juga minimal kalau kita membeli motor adalah bisa atau ada antena ekstra seperti yang memang lihat sering. Kenapa antena ekstra? Karena ini akan membantu untuk menangkap dari PBS terdekat. Tentunya ini sangat penting atau meningkatkan dari transfer data ke PBS yang ada di lokasi.
Terus ini ada contoh gambaran beberapa hardware yang teman-teman lihat di sini. Itu adalah contoh dari sini. Ada beberapa motor itu itu bisa membuat kalau biasanya motor bisa banyak di Tokopedia, Shopee, merek-merek yang lainnya atau Ombi dan sebagainya. Kita sudah kostum ya. Kalau ini adalah kita harus beli sendiri, terus nanti asal teman-teman sendiri, tapi kita yang suka oprek-oprek atau bagi teman-teman yang ingin simpel, kita bisa jadi mau ini atau kontak sudah tidak ada yang ingin ngopi yang masih eksis masalah atau teman-teman juga selain. Tapi sekali lagi, fitur antena eksternal ini sangat membantu walaupun di teman-teman itu berhasilnya atau tidak ada transport atau transportnya masih terkotak dengan baik, tentunya dengan antena eksternal ini ketika teman-teman mobil di suatu area atau suatu perjalanan dinas di luar kota yang tidak begitu kuat sinyal, tentunya ini juga akan membantu penanganan sinyal. Di dalamnya ini seperti ini mobilnya, ini potong, terus ini hanya untuk potong otot-otot ini yang nanti dihubungkan robot seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini sudah familiar dengan robot ini, jadi tidak perlu disebutkan takutnya nanti melanggar untuk ide dan sebagainya. Tapi kalau contoh ini bisa pakai orange ini, kalau tidak sekarang orange ini ada banyak pilihan, tetapi kalau pakai SPD ini sangat panas sekali karena teman-teman mahal sekali. Nah, kalau teman-teman sudah familiar dengan potensi apa ini atau dengan orange ini, ya sini ini harganya berapa? Mungkin 500 dan mungkin setengah dari harga SPD mungkin 100-100 mobil ini nanti tinggal dihubungkan ke USB, jadi pilihannya semakin banyak USB tinggal nanti dihubungkan akan lebih bisa menghibur minimal 20% dari digunakan fitur berisi. Jadi dengan adanya fitur berisi itu kita kan tidak tahu suatu area itu kan kapal akan kemungkinan minimal ada 2 kali berpikiran kalau kita bekerja di rumah atau di rumah itu bisa aman. Terus di sini ada kotak gitar seperti ini sangat penting. Sebenarnya opsional, tapi kalau mau merapin suatu motor untuk kegiatan di luar atau di rumah ini kurang lebih 50 watt atau kostum. Baterai 6,100 sekian berapa, tapi ini hanya opsional untuk UPS seperti UPS. Tapi pada intinya adalah motor seperti ini wajib terus pakai juga. Tapi yang cross atau apa yang teman-teman miliki sebenarnya opsional, yang dia bisa diinstal pengganti untuk menjalankan satu software tersebut. Karena apa namanya ini kita akan membahas open plus dengan open plus dan open. Next, setelah kita memiliki suatu modul, nanti kita bertanya-tanya bagaimana kita bisa mempelajari atau memilih jaringan di tempat kita yang terkait frekuensi apa. Ini yang sebelah kanan ini ada namanya network cell atau kalau kita bisa menggunakan wifi biasanya scan test IP. Kita bisa melihat di sekeliling kita SSN di mana yang paling bagus. Tentunya ini ada banyak parameter karakteristik SNN dan beberapa parameter yang lain. Setelah itu kita bisa melihat frekuensi berapa kita mau melalui jaringan tersebut. Katakan beberapa operator yang memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Artinya adalah kita bisa menentukan orang mau menggunakan 1800 atau 2100 atau sekian. Terus sel-sel ini digunakan untuk menentukan untuk mengecek modem kita itu sudah terkonektor jaringan berapa, frekuensi berapa, dan nanti ada ID atau ID hardware kita ada seberapa. Tapi ini mungkin cara bacanya sangat susah ya. Kalau secara pribadi mungkin nanti di next ada penjelasannya untuk lebih mengenai bagaimana. Terus hal yang perlu diperhatikan adalah kalau kita membeli perangkat di Indonesia atau secara sekitar OPI dan sebagainya, ini kan sudah terdapat pemerintah, artinya ini itu sudah bukan pemerintah dan sebagainya, sudah terdapat
Tapi kalau kayak waktu ini waktu ini saya tulis dari Cina, tulis di Cina kan banyak komponen yang tidak ada di Indonesia, tentunya tidak disediakan sebagainya. Akhirnya saya membeli notebook ini di Cina, tapi permasalahan utamanya adalah ini yang ada di Cina belum tentu dapat untuk membeli. Maka solusinya adalah post check ini atau memberikan alat atau merubah data ini kepada ini perangkat kita. Ini perangkat kita pas seperti ini, bukan seperti ini. Dan ini kemarin sudah saya tes. Walaupun ada duplikasi ini secara aku di beberapa perangkat, kalau ke dalam satu kartu ada dua alat yang berbeda itu tidak mengaktifkan perangkat yang lain mampu. Karena hanya sebagai syarat untuk berhubung agar email tidak terjadi terganggu. Maka di sini ada parameter untuk membaik ini dan sebagainya. Namun setiap waktu itu memiliki parameter yang berbeda-beda. Jadi pada intinya adalah ketika kita membeli barang dari luar, minimal adalah kita harus tahu parameter untuk membaik ini. Seperti itu. Untuk mobil-mobil, karena kita menggunakan Qualcomm, saya ini mobilnya menggunakan Qualcomm, maka Qualcomm-nya menggunakan IAIM atau banyak IAIM atau IAIM yang lainnya, itu tergantung dari Qualcomm. Tapi kalau model seperti outfit yang sudah membeli itu kan teman-teman tinggal pakai selesai. Tapi kalau kita membeli model kita yang seperti ini, maka hal-hal model ini yang harus patut bersama-sama agar kita bisa menjalankan ini dengan mobil. Setelah itu kemudian ini menggunakan ekstra, tapi yang sebelumnya sudah ada beberapa contoh nilai-nilai ekstra ini, maka kita harus mengalami tabel-tabel bisa dari perangkat dari ini berapa harus kita masukkan ke ATM untuk mengubah dari parameter atau tokoh dari perangkat yang kita miliki. Itu kalau kita membeli modul tapi kan seperti ini, tapi kalau modulnya kayak outfit itu tentunya sudah unik, jadi teman-teman tidak perlu merubah seperti itu. Tapi ada beberapa modul yang akan next. Mungkin sudah banyak teman-teman atau yang menggunakan OpenBRT barangkali baru belajar atau ingin belajar lebih, saya sarankan bisa melihat banyak referensi dari punya menurut semua barangkali untuk mengikuti sini izin menambahkan dosennya di referensi saya ada sudah untuk ini banyak dari membahas tanda-tanda seperti mantan kita atau support ya ini. Karena kita mungkin ini kita jelaskan satu persatu karena waktunya sangat terbatas sekali lagi saya mau. Next perangkat yang modular kita di sini kalau menggunakan OpenBRT ini contohnya ya. Itu berarti OpenBRT itu nanti contohnya adalah si media penuh itu perangkat yang terdeteksi secara otomatis tapi tergantung dari perangkat sama modulnya apa. Kalau perangkat saya seperti ini, dalam seperti ini tinggal kita tambahkan perangkatnya ini sudah ketambah, terus nanti APM-nya standar berapa, APM terserah mau mengikuti operasi terserah autodetection-nya tinggal mengikuti operasi karena kan beberapa operasi memiliki parameter berbeda-beda, tapi ini tool-nya seperti ini bisa berjalan semua perangkat. Next, ini kan ada banyak parameter pada RSI, SIM, SRI. Namun lebih mudahnya adalah kalau kita sudah memiliki suatu perangkat mod, katakan kita sudah memiliki uang ini, ketika teman-teman baru menginstal ini di rumah. Jadi cara untuk membaca sinyal yang lebih mudah adalah menggunakan parameter RSI. Nanti tentukan di mana teman-teman itu tidak ada atau area yang di luar sebagainya. Tapi kalau sudah dapat sinyal yang paling mudah, katakanlah 5 dBm itu tinggal teman-teman naik berubah posisi tinggi dan atasnya. Karena nanti perlu nanti pengaruh di nilai si energi dan perubahan. Tapi parameter yang utama adalah RSI ini itu sinyal string yang lebih kecil seperti itu. Tapi kalau lebih naik ke atas, ini sinyal itu sudah jelas. Tentunya itu
bilang di bandian mobile ini saya menggunakan cat, nah artinya ada dua frekuensi secara gain aggregation di perangkat saya, yaitu channel 8 sama bandian, artinya di channel tersebut kurang lebih 2 meter yang masih tentunya data saya yang terdekat itu bisa bebas, lebih besar, tapi tergantung PKB, karena kongres atau padatnya suatu area itu satu PKB dengan PKB lain atau total lain itu berbeda-beda. Contoh, mungkin di Jakarta aktivitas mobile gadget itu lebih tinggi, berbeda mungkin di daerah yang dekat gunung, Bromo, mungkin yang jarang memiliki gadget atau aktivitas dengan petaninya, karena setiap area itu berbeda-beda dari sisi penggunaannya. Terus, karena saya memiliki dua modem, jadi di sini ada dua modem untuk tesnya, tapi kalau saya bawa satu modem, jadi modem box ini ada modemnya ini, nanti di interface-nya nanti kelihatan seperti posisi interface seperti ini. Terus yang di bawah saya menggunakan modem dari Huawei, menggunakan modemnya warna satu ini, artinya nanti di perangkat operasi saya memiliki modem dua BB ini akan secara otomatis saja kalau kita menambahkan dua kasus yang ada, di mana dua modem ini nanti kita perlu dengan satu sama lain. Tapi gambarannya dari segi interface seperti ini, tidak bisa saya temukan secara detail karena waktunya belum sangat terbatas. Jadi mungkin nanti di luar kita diskusi atau belajar baru, saya secara pribadi berusaha secara pribadi. Karena kita sudah memiliki dua perangkat, dua tipe yang kita perangkat ini, jadi kita bagaimana menentukan untuk load inputnya atau menentukan BLD yang kita inginkan. Ini secara materi itu. Next, di parameter membahas pada namanya profile. Berarti profile itu dari komputer utama atau core aplikasi tersebut. Main perjalanan ini ada berisi topik-topik kita termasuk ruset atau rutin report semua tergantung kebutuhan kita. Rotometer ini nanti kita akan membuat rule di mana saya menentukan suatu akses atau suatu aplikasi ke mana-mana. Jadi saya menggunakan beberapa rotometer, kemudian saya menggunakan rotometer. Kalau dari sistem contohnya seperti ini. Oke, secara gambaran ini POS MTS, ini ada dua isu. Update, ini contohnya kalau yang XL, ini dalam hasil kalau yang di port sini, USB-nya menggunakan sini. Tapi tergantung pada setiap port memiliki posisi yang berbeda-beda. Jadi ada dua USB, tinggal saya masukkan maupun apa. Nah, di OnPlus, kalau kita ingin menentukan suatu interface source atau interface sumber, maka saya ada tinggal memasukkan brand object seperti ini. Nama dalam saya berserah terus nanti menggunakan parameter interface name. Interface name ini itu interface dari momen yang ada. Contohnya seperti yang tadi, karena kita punya dua interface yaitu DB60 sama IP1 ini kita sama. Kita catat, kita masukkan dan kita definisikan setiap sumbernya yang satu berarti ada bisa satu nya menggunakan SL dan contoh routing seperti kita memiliki routing dua penyakit yang mana itu seperti setiap penyakit yang ada. Jadi dengan topik ini kita sudah menentukan source SL dan menggunakan handstring SL satunya menggunakan function. Jadi kita sudah mendefinisikan dan proses menggunakan beberapa ekstra menggunakan beberapa seperti itu. Next, OnPlus juga support untuk yang saya jelaskan pada tema hari ini, tema utama hari ini, dimana jika kita mau melakukan tutorial ada jumlah beberapa mobil yaitu SOS sama yang mobil, karena saya ingin menggunakan tutorial biasanya saya menggunakan SOS itu untuk
dari strategi yang berubah, terus proxy-nya ini kita masukkan ke jenis tadi, XML sama Bermuda. Secara otomatis adalah tertib itu akan dibagi ke dua interface ini. Kita tidak bisa mengatur in-out secara spesifik karena ini benar-benar bersifat terombolin. Artinya adalah kalau kita mengakses first view atau ada luar dari kita yang mengakses binatik, maka dia akan ditempatkan secara otomatis request yang mana sudah kita masukkan dan fungsikan extend. Kalau kita ingin menentukan spesifik, contohnya adalah oh, terkonsum dari ini akan paling pakai kalau nonton metrik yang bisa dilakukan dari kerja atau ingin ketika aku mengaksesnya, jadi aku harus menentukan sosnya dari terkonsum biar tidak melewati extend karena terkonsum ini udah pakai gratis, maka kita bisa menggunakan namanya konsum. Yang teman-teman lihat di sini adalah definisi dari rootset persik yang mana aku membuat dua rootset, satu berupa file, satu dalam dia berupa pembangunan. Karena waktu terbatas saya tidak bisa menjelaskan secara benar-benar. Contohnya adalah saya ingin Facebook dilewatkan sosnya adalah XML, maka aku hanya tinggal melakukan config membuat suatu file yang berisi kalau ini bermain sampai kalau kita mau melewati suatu domain itu baru parameternya contohnya sinyal bermain sampai tapi banyak beberapa parameter ada yang port ada yang IP address namun kedudukannya adalah kita bisa menggunakan domain sampai jika domain tersebut dilewati dengan IP atau kita memiliki antivalik yang stabil. Kalau kita mengusah menggunakan IP nanti akan susah. Contoh di sini adalah facebook.net yang mana pada waktu mengakses ini maka dia akan dilewatkan ke XM. Tinggal kita set di mana ini ingin dilewatkan ke source mana. Gambarnya seperti ini. Jadi di sini kita lihat ada WhatsApp. Ini tampilannya dari Google. Kalau kita mau mengakses dari mana ada YouTube, ada Twitter. Jadi saya bisa menentukan aplikasi ini berjalan di sos mana. Dan itu adalah ini tidak sama lagi. Kenapa? Karena setiap provider memiliki pemilik aplikasi masing-masing. Tapi kalau teman-teman mau yang berbeda, maka opsinya ya seperti ini aja. Robotin masukkan dua ini. Seperti itu. Kenapa menggunakan OpenWrt dan OpenCast ini adalah solusi yang karena tidak semua hardware itu memiliki harga yang terjangkau dan tentunya tidak bisa open source terus mudah modifikasi dan juga tidak ada lisensi yang kurang atau harus memberikan tertentu karena selama teman-teman ini open sudah support tinggal register open BRT harusnya itu sudah support. Nah, ini contoh project saya ini jadi tinggal nanti masukkan di USB dan ini bisa membantu kegiatan teman-teman kerja secara praktik di rumah tinggal bawa alat ini sama menu tinggal mencobokan kalau mau untuk perjalanan aman bisa custom ini UBS yang mana saya rasa bisa sampai 3-5 jam. Alat-alat ini bisa ditemukan banyak di Tokopedia atau Shopee tapi utamanya saya sini menjelaskan bagaimana cara bisa umumnya yang mana tapi yang sangat memanfaat bagi kita dari semua. Next di Tokopedia kita sudah bisa melakukan tracing connection. Tracing connection ini akan menentukan bahwa ini berada di jauh mana tadi itu sangat bagus kalau kita punya network di rumah atau memang ada yang tidak mungkin atau sebagainya jadi nanti akan kelihatan itu sudah memiliki A, memiliki B, lalu melewati mana ada kondisi, ada kondisi jadi nanti kelihatan semua tentunya ini sudah sangat membantu jika kita berita bahwa di PC yang kita miliki terkena virus dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh
bisa diinterpretasikan menggunakan dosa-dosa itu suatu upaya di mana sekumpulan dalamnya itu sudah ada kompet data yang atau kompet jadi satu kita bisa menentukan dari domain-domain ini masuklah ke dalam satu file nanti filenya akan berlaku seperti ini qset.f dan file ini bagi kompet dalamnya berada dalam domain apa yang kita mau looping atau domain apa yang kita mau upload. Pengembangannya adalah nanti kita bisa membuat komputer untuk konten security gateway atau firewall dan sebagainya. Sebenarnya saya mau menjelaskan di sini kan waktunya tidak mencukupi, jadi hanya bagian-bagian utama yang bisa kita buat dari sini. Dengan database saya, maka saya bisa membuat suatu seperti hanya DNS transposition milik pemerintah, di mana untuk domain asetnya jadi berbahaya, tinggal saya masukkan dan kita tes di ibadah nanti aman dari sebagainya. Tapi ekstern implementasi aplikasinya sebagai pemerintah mungkin suatu saat dalam tadi saat ini mungkin saya ingin membawa materi terkait bagaimana membuat integrasi dengan database untuk konten security seperti DNS transposition. Nanti gambarnya seperti ini. Ini saya menggunakan extend production group atau banyak-banyak yang di luar yang bisa kita aplikasikan, namun tidak semuanya yang ada di sini berprovider karena mungkin dari kita dalam aplikasi open source itu banyak-banyak cara injek tidak semuanya berprovider. Karena ini saya menggunakan yang untuk kebutuhan standar tanpa harus melakukan untuk IP yang berlaku di Indonesia. Contoh yang ada di sini adalah jadi ini adalah program untuk berbasis karena ini semuanya data-data yang sudah saya masukkan sehingga ini fleksibel dan ini sangat membantu kita jika kita ini membuat suatu untuk program kita tentunya anak kita yang bisa mengakses konten A dan sebagainya seperti itu. Tapi kembali lagi ke bagaimana kita manage jaringan yang kita miliki dan berkontrol sebenarnya. Tapi dengan memanfaatkan BMT sama orang itu sebenarnya dari segi biaya memang tidak terlalu mahal karena banyak produk yang sudah support dan produk yang sudah terbuka kita harus membeli untuk di Nordic atau mungkin produk-produk yang kayak distribusi dan sebagainya produknya lebih mahal. Kalau dari produk ini mungkin tidak lebih dari 300 dari mulai saya buat selama produknya itu maka di Indonesia dan terjangkau sebenarnya ada terkait pun mungkin nanti teman-teman bisa cek di source open BMT langsung di websitenya karena kan ada banyak support apa-apa apa yang sudah disupport dengan lain jadi tinggal sesuaikan kebutuhan yang diminti untuk menyesuaikan untuk membuat jaringan LTE berjumlah dengan sesuai kebutuhan kerja masing-masing. Tapi ya itu maka harus sudah disupport dengan kalian paling utama juga itu membuat jaringan LTE. Jika kita ingin lebih dan sebagainya adalah pastikan teman-teman memiliki modem dengan minimal antena eksternal karena itu tentunya sangat membantu jika kita ingin mendapatkan data masuk yang berbagai dari terus karena apa antena eksternal itu tentunya sudah memiliki limitasi range jangka waktu yang next sampai selanjutnya cukup sedikit dan juga di sini menyampaikan kepada yang tertarik. Kita memiliki produk komponen komponen dan tempat beberapa komponen yang baru terbuat termasuk dan untuk DNS dan sebagainya. Nanti teman-teman mau mencoba lagi. Nanti kita menyediakan harga 140.000 dan lumayan yang gratis dari komunitas tertarik bisa join gratis di tripavor.com hingga masukkan email nanti kita akan hubungi dengan kita. Connection itu ini ya, track
trust connection. Trust connection seperti apa? Jadi gini, ini beberapa yang biasanya kita apa kita pernah tahu gitu di lapangan. Jadi kalau tadi kan maksudnya pemasukannya bukan berdasarkan IT, tapi berdasarkan data skill set. Ya, kan berdasarkan domain. Iya. Sedangkan domain itu kan IT-nya kan bisa berganti-ganti ya. Iya. Dan juga kalau misalnya berganti nanti ketika kita tidak belum ketika kita tidak plus itu pada saat upload dulu nih pakai API dan tiba-tiba akhirnya ganti-ganti itu jadi masih nge-case tuh. Oh, itu jadi kita akalinya pakai open plus. Oh iya, siap, izin menyampaikan itu kita pernah lagi. Jadi beberapa kali saya ngambil kesempatan harusnya ini kalau sudah send ke pesan enggak banyak kalau itu. Betul. Jangan menggunakan jasa seperti itu. Dan nomor mana ya? Banyak kalau itu. Itu pengalaman yang saya alami ya pertama kali bisa membantu. Oke. Saya kira kan ada di pojok kan. Eh, apa yang itu di mana? Iya, terus. Iya, bagiannya itu bisa Sebenarnya brand layar khusus itu ada. Kalau yang pertama itu sudah support user yang mana? Kita hanya tinggal compare, tapi tidak bisa jelas. Jadi kita membuat support free, terus kita compare, nanti artinya adalah hasilnya yang lebih besar. 22 menit, manggil. 22 menit ya, terus mau mati. Nah, terus kita cek nak gini, lho. Terus semua, tapi... Jadi support di layar khusus support. Sudah seperti itu, sudah seperti itu. Makanya lebih ke memori atau memori sama CPU. Semua sama. Ya, sangat kecil mas, gak sama soal PNB, tapi mereka butuh CPU. Atau mungkin teman-teman nanti mau nyoba mau di tes 1 MT atau 1 MT saya itu. Baru-baru lagi, tapi kita sering-sering. Lagi mau sering. Ada apa tanya lagi? Oh, yang itu. Untuk tadi kan untuk metode pembelajarannya adalah nama queen tadi mas. Jadi ada nama queen kita punya dua sumber ya, terkontrol sama SR. Semisal di satu ketika kita dari satu TKP atau satu daerah, kan untuk kecepatan internetnya kan tidak mungkin sama dua-duanya. Betul, berbeda. Untuk metodenya itu apakah bisa kita ubah tuh mas? Misal nih untuk pembelajarannya kan secara default dia 1:1. Nah, misal kita ubah menjadi 2:1 atau 3:1, itu memungkinkan nggak di open data? Itu kuwajib. Ya, pakai prioritas. Iya, pakai prioritas. Kalau sampai saat ini saya hanya menambahkan contoh, ini kan ada boleh consider SDR. Iya. Saya biasanya menambahkan nilai itu. Oh, bisa dicoba. Iya, iya. Jadi misal perbandingannya 2:1 kalau misalnya yang lebih gede ya. Tinggal kok kalau misalnya aja gitu. Iya, jadi kita tidak bisa set plus ini berapa nilainya, ini berapa nilainya, tapi berdasarkan parameter besar sih, proxy itu ya. Oke, masuk mas.